Oke bro, hari ini agendanya mau nyuci. Ini truknya disiapin buat tebu. Ini juga, ini kemarin mesinnya udah beres. Ini tinggal servis rem-rem. Kita cocok nesek ya. Ini kita cuci truk yang semalam dapat. Nanti tak review biar lebih jelas. Nah. Udah no. Wes cukup damno Pak. Damno. Hop. Oke bro, ini selesai dicuciin. Paten ini saya tahu apa. Nah, ini coba kita lihat damnya. Damnya model sodok depan ya bro. Nah, tempat saya ngomongnya ini lanang. Nah, ini silnya ini bocor. Nanti dibenerin dulu. Lantainya utuh. Nggak ada yang bolong. Saya sisih bro. Saya sisih masuk. Oh. SCC ini ya kategori ini istimewa lah. Oh, kayak gini. Oh, bro, SCC mantep. Gini, dalamnya. Oh, bro. Sedetail mungkin, tak liatin. Nih, jadi kalau dam kan bisa detail gini lihatnya. Oke, gantian yang sesi sebelah kiri. Napnya masih kecil-kecil, masih rapi. Hanger-hangere bro. Mantap pokoknya SCC ini. Habis dicucuin jadi kelihatan semua. Kemarin kan enggak kelihatan semantap ini ya. Oh. SCC bro, nyenengke. Oh, gini. Nah, yang sebelah sini juga. Ini kurang resik iki lek ngubah, Pak. Ya, kurang resik. Eh? Ya, kurang resik. Ya. Ini SCC sama api yang ini. Toh. Wis dunoe ora apa-apa. Wasih. Awas, sisi jangan di situ.
Oke, turunin ya, bro. Aman. Wes, dun. Oke, sesi C yang belakang udah, sekarang sesi C yang depan. Nah, sekarang sesisnya yang depan. Ngobrol. Tuh. Sana juga. Oke ya, mesinnya waras, mesin, gardan, perseneleng waras. Ini netral lah, Pak? Netral. Urip no, Pak? Sini, Pak. Urip. Nah, mesinnya enak. Sayang ini kenal pote itu loh, ngebos. Jadi ada suara kayak ngebes-ngebes sih. Sini waras, bro, ndak ngobos. Eh? Ayo, tanpa ngasep blas. Waduh, keliru. Starter. Nah. Tak tarik malah sing patenan nih. Ya, bro, mesinnya waras. Ini cuma ada agak ginjalnya di RPM bawah aja, tapi tidak masalah. Oh, kayak gitu. Aduno ya, Aduno. Oke, kalau kabinnya kayak gini. Ini yang sini udah dempul ini. Dempul lantainya juga sudah ada restorasi. Tapi permaane nek menurutku ini rapi, bro. Rapi. Kalau saka-sakanya masih utuh sih. Kalau masih utuh, sana juga. Ini pintu sudah ada dempulnya. Sudah ada dempulnya, terus depan ini juga ada dempulnya. Ini yang agak tebel malah ini. Suaranya kedengeran ya. Nah, agak tebel. Nah, seperti ini penampakannya. Sekarang kabin yang bagian kanan. Ini juga udah dempul. Nih. Tapi rapi, bro. Oh, untuk panel-panel hidup. Temperatur hidup, solar hidup, brick juga hidup. Hidup. Oke, udah seperti itu. Tak matikan dulu.
Untuk ban itu yang depan ini orisinil, tidak vulkanisir, tapi ini sudah paling tinggal 25%. Untuk depan kanan kiri 25%. Untuk yang belakang ini orisinil 1, ini vulkanisir. Kalau yang sebelah kiri, coba sana. Ini kalau yang sebelah kiri, ini yang sebelah sini aulus. Ini tinggal sekitar 40%. Ini vulkanisir. Nah, seperti itu. Untuk dam belakang, ini di pintunya udah model tinggi ya bro. Jadi kalau misalkan dipakai buat tonase yang tinggi-tinggi, tinggal kasih papan samping ini aja. Badamnya seperti ini. Badam perahu kalau tempat saya ini ngomong, enggak yang kotak. Ini baknya kayak gini kondisinya, enggak ada yang bolong-bolong. Oke, gitu dulu. Kalau untuk surat-surat ini komplit, ready di rumah. Ini pajaknya hidup sampai bulan 11 2021. Kalau kirnya ini mati 2020 Juni. Nah, ini suratnya itu masih bok, bro. Karena ini dulunya bok, terus tahun kemarin 2020 itu dibuatlah dam ini. Berarti ini dari bok ke dam ini ya kira-kira baru sekitar 1 tahun. Seperti itu. Oke, kalau teman-teman minat silahkan klik di sini nih, di sebelah samping judul itu ada segitiga hitam. Nah, itu klik aja di situ, ada deskripsi video, ada nomor saya, ada alamat saya, pokoknya tentang kendaraan ini. Oke ya bro, gitu dulu, semoga bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat.